Mika. 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 Striker gacor Liga Finlandia 36 gol, Mika Junco diincar Persebaya. Striker gacor Liga Finlandia 36 gol, Mika Junco diincar Persebaya. Pemain asing Persebaya, Paulo Victor belakangan ini santer dikabarkan akan dievaluasi oleh tim pelatih pada putaran kedua BRI Liga 1 2023-2024. Dilansir dari suaradenpasar.com, terlebih, striker asal Brasil itu baru mampu mencetak 1 gol dalam 10 laga yang telah dilalui bersama Persebaya. Di tengah kabar tersebut beredar rumor bahwa Persebaya berminat mendatangkan striker Spanyol 36 gol yang memiliki nilai pasar setara kiper andalan PSIS Semarang Adi Satrio. Berdasarkan catatan di Transfermarkt, striker asing incaran Persebaya tersebut dan Adi Satrio memiliki market value 3,48 miliar rupiah. Kabar mengenai Persebaya yang tertarik mendatangkan striker asal Spanyol itu diketahui melalui unggahan dari akun Instagram Liga Wakanda, ID. Selasa, 26 September 2023. Striker Spanyol 36 gol yang dimaksud tersebut adalah Mika Junco, pemain berusia 30 tahun. Rumors, Persebaya Surabaya dikabarkan berminat untuk mendatangkan striker kebangsaan Spanyol yakni Mika Junco dari klub FC KTP, tulis admin akun tersebut. Untuk diketahui, FC KTP merupakan klub yang bermain di divisi pertama Liga Finlandia. Memperkuat FC KTP sejak 25 Maret 2022 lalu, Mika Junco tercatat telah bermain dalam 58 match dengan catatan 36 gol dan 10 assist dalam 4.394 menit bermain. Dirumorkan diminati Persebaya, pemain bernama lengkap Miguel Angel Junco Martinez itu masih terikat kontrak bersama klubnya hingga 31 Desember 2023. Nah, itulah update berita Persebaya hari ini. Terima kasih sudah nonton. Salam satu nyali, Wani.